Selamat siang Pak Jasmine. Panelnya selesai. Ini yang baru ya. Sistem kerja sama inverternya beda. Ini 2,2 maksimal 2200 watt. Sekarang ini saya coba mesin pengering ini 1,8. Saya running dulu, barusan kalibrasi. Ini KWH 0,2 masian. Tampak dalam ini belum ditulisin, Pak. Untuk penyambungan masih sama seperti panel dulu. Ini saya coba 2-3 hari, nanti kalau tidak ada kendala ya, insya Allah besok lusa siap kirim. Selamat siang Pak Jasmine, panelnya saya bongkar hari ini. Ini kemarin ada kendala KWH-nya mati minggu, jadi ini tadi pagi barusan ganti. Untuk sistem kerja panel ini, nanti saya kasih link videonya di YouTube. Nggak saya jelaskan di sini, terlalu lama. Terus untuk koneksinya juga, ini sama Pak, panel yang lama dulu. Ini PLN in, ya beban out. Kemudian ini jalur baterai, ini solar cell. Terus batas, kalau dulu kan cut off-nya 1 ikut SCC. Kalau ini cut off-nya 2, yang tengah ikut LVD ini. Kemudian yang bawah ikut SCC. Begitu aja. Solar panel sama apa namanya PV sudah dikirim kemarin, Pak. Saya lupa belum info. Siang, Pak. Ini kelengkapan panel. Nanti penyambungan solar panelnya berubah. Kalau yang dulu itu kan paralel semua dari total 8. Karena SCC maksimal VOC-nya 48. Kalau yang ini maksimal VOC 100 volt. Kalau main di 24. Jadi nanti sambungannya di seri per 2 ya. Itu tadi sudah saya hitung dengan kelengkapan yang kemarin, jadi tinggal ngerubah sambungannya. Dulu MC4 nya juga 1,3, terus ada space kabel ya 3 meter kalau tidak salah. Jadi MC4 ini dekatin dengan 4 panel ini, kemudian yang ini agak jauh bisa ya. Terus yang perlu ditambahin ini, akinya kan tambah 2, berarti nanti butuh jumper seri ini, jumper paralel ya. Kemudian ini jumper seri untuk aki yang baru. Terus ini jumper netral untuk tengahnya balancer ini. Jadi balancer ini antara seri bawah sama seri atas ini ditarik kabel ini untuk netralnya aki ya, pakai ini. Kalau yang lain-lain masih sama kelengkapan ini. Ya kalau nanti pemasangan sambil kontak kalau tidak paham.